Pengawas proyek menjadi korban penganiayaan beberapa anggota Ormas. Penganiayaan ini dilakukan karena anggota Ormas tidak diberikan uang proyek. Seorang warga yang sedang berada di kafe tiba-tiba dianiaya 5 orang. Setelah ditangkap, 5 orang yang merupakan anggota Ormas ini membacok pengawas proyek karena tidak diberikan uang jatah proyek jalan. Kelimanya kesal hanya diberi beberapa bungkus rokok oleh korban yang sedang menjalankan proyek jalan di kawasan komplek GDC Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Jadi untuk luka bacoknya ada di lengan sebelah kiri, kemudian luka-luka memar itu ada di pundak, dipukul oleh tempat baseball, ada juga di perut karena dilakukan pemukulan baik itu di wajah maupun di perut. Memang proyeknya proyek pemerintah atau swasta? Proyek pemerintah, atau pemerintah. Proyeknya pembangunan jembatan itu adalah sih? Proyek pembangunan jalan, jalan ya, jalan, perbaikan jalan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam, stick golf, dan bambu yang digunakan untuk menyerang korban. Akibat perbuatannya, 5 anggota Ormas terjerat pasal 170 dan 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan.